saat ini ya Jos berada di rumah Bapak Juli Jatinom Klaten, ingin menayangkan kambing bermata satu ini. Kambing bermata satu ya Pak? Iya Pak. Lahirnya dari apa Pak itu Pak? Malam Jumat kemarin. Malam Jumat Mas. Ini saya berada di kandang kambing Pak Juli. Bisa dilihat untuk induknya ya Pak ya. Bisa saya. Ini yang melahirkan kemarin yang mana Pak ini Pak? Yang besar apa yang kecil Pak? Yang kecil. Oh yang kecil. Yang moncong hitam itu Mas. Induk yang melahirkan anak kambing yang unik dan langka bermata satu pada hari Jumat kemarin ya itu ya ya saat ini saya akan menunjukkan anak kambing tersebut yang anak tapi matanya hanya satu menyatu dalam arti matanya malah di atas ya, berhubung kambing anak itu sudah meninggal atau mati saya hanya bisa menunjukkan dari video-video tetangga yang ada di kanan kiri rumah Pak Juli itu melalui shootingan video-video tetangganya. Oke kita lihat Mas. Ya, ini kambing dari Pak Yuli yang ada di Karang Duwet, Kerajaan Jatinom, yang baru lahir kemarin dari Jumat. Unik sekali nih lur, karena kelainan gen mungkin ya. Ini. Mata dua menjadi satu. Nah. Nah, ini tampak dari depan. Ini hidungnya mana di sini ini Mas? Nah, di atas ke mata ini hidungnya. Ya, ini kambing yang baru melahir. Dilahirkan ini di Jatinom. Saya ambil dari video HP tetangga yang memiliki kambing. Sangat unik sekali lur ini lur. Matanya menyatu ini. Nah, ini induk dari kambingnya. Ya itu tadi cuplikan-cuplikan video dari HP tetangga Pak Yuli yang saya ambil. Semoga semoga nanti punya keturunan yang lebih lagi ya Pak ya. Terima kasih dari saya, Bu Jos. Tolong